Hello guys, kembali lagi di channel Will dan Firmansa. Oke guys, saya akan membagikan tutorial cara mendapatkan gems atau permata di game Stick War Legacy ya guys. Oke guys, langsung saja kita main. Kita pilih klasik. Oke guys, nah ini itu sudah selesai semuanya. Belum guys. Nah kita itu akan kembali lagi dari awal ya guys. Nah mungkin dari sini guys, langsung saja kita main. Oke guys, langsung saja kita itu penambangnya ya guys. Kita katanya harus menghancurkan patung yang ada di sini guys. Nanti itu kita tuh akan mendapat permata guys, meskipun sedikit terus menerus menjadi banyak guys. Oke guys, langsung saja kita bantuin. Mungkin sini aja ya guys. Let's go. Nah kita akan membantunya lagi ya guys. Oke guys, kita akan bantu lagi ya guys. Oke guys, mungkin segini saja ya bantuannya. Oke guys, kita tunggu ini. Satu, dua, tiga, empat. Oke coy, dan situ pedang ya guys. Oke guys, kita akan menyerang sekarang juga dan yang lain sudah menyerang sekarang guys. Langsung saja kita melatih yang banyak guys, karena kita akan menyerangnya sekarang dan mereka pun kabur guys, melarikan diri, mereka takut ya guys. Oke guys, kalian itu gak usah peduli guys, teruskan saja guys, secepat mungkin itu menang guys. Teruskan saja ya guys. Oh tidak guys, mereka memanggil para bantuan guys. Terus saja kita pergi coy. Dan mereka pergi, kita pun pergi menyerang lagi guys. Let's go. Oke guys, kita akan pergi menyerang. Kita tidak akan menyerang mereka, kita langsung saja menyerang patinya ya guys. Oke guys, sampai selesai dan sudah tamat ya guys mereka. Tuh kan guys, tuh kan naik. Aku mendapatkan permatanya guys jadi 400. Oke guys, kita akan main lagi ya guys. Nah yang ini guys, yang kedua ini sekali lagi ya guys, lewat aja. Cepetan dong. Oke, segini aja ya guys ya. Aku males membantunya. Dan mereka sudah punya pemanah guys, meskipun aku pedang semua ya guys.
tapi aku sudah mengagrepnya ya guys. Kalian ikuti tutorial saya ya guys. Segini-segini juga, meskipun mendapatkan permatanya sedikit, tapi kelamaannya menjadi banyak ya guys. Jadi kalian wajib mengikuti tutorial saya ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar lebih maju ya guys, dan like sebanyak-banyaknya, dan share ke media sosial yang kalian punya ya guys. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan permata banyak ya guys. Oke guys, ayo kita latih lagi yang banyak ya guys, agar kita bisa melawannya. Nah, penambangnya kita baru 3 ya guys. Oke guys, kita akan latih lagi. Kita akan latih 4 ya guys. Nanti kita langsung maju. Oke guys, ini para tentaraku sudah 20 ya guys. Langsung saja kita maju ya guys. Serang, menyerang. Ayo menanglah. Ayo serang. Ayo serang. Oke guys, kita sudah menang. Dan kita mendapatkan permata lagi guys. Tuh kan, Hasilnya itu 400, jadi 420 ya guys. Oke guys, mungkin segini dulu ya guys. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya guys. Bantu channel ini maju ya guys, agar aku bisa membagikan tutorial lainnya kepada kalian ya guys. Dan jangan lupa like sebanyak-banyak ya guys, karena itu sangat berarti sekali bagi saya. Dan share ke media sosial yang kalian punya ya guys. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan permata gratis ya guys yang banyak. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di bawah ya guys. Oke guys, bye-bye.